Keseronokan berbelanja kelengkapan Aidilfitri terpancar di wajah pada sebuah keluarga miskin dari Gong Rusila. Apabila anak syarikat kerajaan negeri Terengganu Incorporated atau Terengganu Inc. Sendirian Berhad membawa mereka membeli belah di Pasaraya Hok Kiseng, Kuala Terengganu. Selain pakaian baru, Terengganu Inc. turut menyumbang set perabot bernilai RM2,000 kepada keluarga itu sempena lebaran ini. Ibu kepada 10 anak, Anis Suzana Wahab, 42 tahun berkata, dia dan suaminya Samsudin Wahab, 53 tahun, kini mampu menarik nafas lega kerana dapat menyambut hari raya tidak lama lagi dengan ceria hasil bantuan pihak yang prihatin dengan nasib yang menimpa keluarga mereka. Terima kasih banyak-banyak kepada Terengganu INC kerana menaja makan anak-anak pada hari raya. Saya dikaumkan dia orang tua akan buat suasana hari raya ini berbeza. Ya, insyaAllah mungkin suasana ini naik daripada yang lain sebab rumah pun menaik namanya dia orang bantu ubah surat yang lama ni anak-anak yang ni dah akan apa-apa yang orang tak dapat lah. Dah ini dapat, maknanya cukup gembira lah maknanya anak-anak semua. Terima kasih banyak-banyak. Anis Suzana berkata demikian kepada pemberita selepas membeli kelengkapan raya di Pasaraya Hok Kiseng bersama Terengganu Inc. Kuala Terengganu. Turut diraikan 7 beradik yatim piatu dari Kuala Nerus yang turut mendapat sumbangan pakaian raya bernilai RM200 seorang. Sementara itu, Timbalan Presiden Audit Dalaman Khairul Nizam Khalid Mirza berkata, kegiatan itu satu tanggungjawab sosial korporat atau CSR, syarikat korporat dan warga kerjanya sempena bulan yang penuh keberkatan ini. Program CSR untuk Terengganu Inc. ni kita peruntukkan lebih kurang RM200 untuk setiap anak-anak dan juga bantuan kepada rumah yang kita buat di Rusila tu lebih kurang RM2,000. Yang mana kita nak bagi perabot-perabot sikit lah untuk bantu yang kita tengok kedai rumah yang agak daif tu. Yang ni kalau tak silap saya dalam kali yang kedua lah, tahun lepas pun kita ada buat bantuan kepada betul madrasah contohnya, satu rumah anak yatim kita ada bantu. So, kita harap program ni kita dapat buat berterusan lah, maknanya sumbangan, sedikit sumbangan yang kita boleh bantu golongan-golongan yang memerlukan ni lah.